Kekompakan Amanda Manopo dengan Aliando Syarif di lokasi syuting makin terjalin tak kalah seperti saat syuting bareng Arya Saloka. Ya, Amanda dan Aliando memang saat ini terlibat proyek syuting film horor berjudul Indigo yang bakal tayang tahun 2023 ini juga. Terkini di sela proses syuting, Aliando rela saja menuruti kemauan Amanda yang terbilang konyol. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram Amanda Manopo-updates, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, Aliando nampak berjoget di depan kamera. Mengenakan kaos panjang berwarna coklat, Aliando berdiri di depan Amanda Manopo yang merekamnya. Amanda tampak meminta Aliando untuk menirukan jogetan sebuah karakter dinosaurus berwarna kuning yang viral di media sosial. Ali, ayo ayo Ali joget, yang kayak tadi dong, pinta Amanda Manopo ke Aliando. Aliando yang terlihat memahami maksud Amanda pun langsung tersenyum dan menunjukkan perut buncitnya sama seperti dinosaurus kuning itu. Amanda tampak memutar lagu yang dipakai oleh dinosaurus kuning itu untuk Aliando. Aktris 23 tahun itu pun menghitung dari 1 sampai 3 agar Aliando berjoget sesuai dengan irama dalam lagu itu. Sambil tersenyum lebar, Aliando langsung menaruh kedua tangannya di pinggang dan meliukkan tubuhnya ke samping kanan dan kiri secara bergantian. Jogetan itu juga membuat Aliando menaruh kedua tangannya yang disatukan di samping pipi. Ia pun terlihat mengakhiri jogetan itu dengan menaruh satu tangan di depan perut dan kembali meliukkan badannya ke samping kanan.